Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah sambil kita ngopi, sambil kita mendengarkan suara-suara yang ada di sekeliling kita. Ada anak-anak yang bermain. Ada suara tukang yang mengerjakan sebuah pekerjaan bangunan. Di mana terdengar suara skopnya mengaduk semen dan pasir. Ada suara angin barangkali. Dan di sini cuaca alhamdulillah mendung. Pada jam 4:30 sore. Insyaallah sambil kita santai, kita mendengarkan satu obrolan kita lagi mengenai tafsir mimpi ini atau arti-arti di dalam mimpi kita pada saat tertidur. Insyaallah pada kesempatan ini yang ingin kita bicarakan adalah bermimpi melihat gigi ini copot. Ya, menurut pandangan Islam tentunya dan berbagai pandangan-pandangan lain. Tentunya kita melihat kepada pandangan Islam terlebih dahulu. Karena insyaallah kita yang mendengarkan adalah mayoritas Islam, maka kita melihat dulu dari segi pandangan Islam. Ternyata segala sesuatu, apapun itu mimpi di dalam tidur kita, itu bukan saja bunga tidur, tapi melainkan ada makna-makna yang terkandung di dalam. Termasuk ketika bermimpi melihat gigi kita ini copot. Nah, tentu berbeda ketika gigi di atas dan juga gigi di bawah. Ya, maknanya pun berbeda. Kalau ada seorang bernama Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Itu mengatakan bahwa kalau gigi bagian atas ini itu bermakna keluarga. Keluarga tentunya keluarga laki-laki. Karena gigi kita sebenarnya melambangkan kekeluargaan. Ya. Dan kalau menurut beliau, Muhammad Ibnu Sirin itu, bahkan di setiap gigi kita ini ada berbeda namanya. Berbeda kedudukannya. Mulai dari gigi taring, gigi seri. Ya, itu berbeda maknanya. Kalau menurut Ibnu Sirin, yang pertama ketika orang bermimpi, ya hanya goyang misalnya, ya belum copot. Ada orang yang bermimpi giginya goyang, ya padahal saat terbangun giginya tidak kenapa-kenapa, baik-baik saja. Tapi di dalam mimpinya dia merasakan, dia melihat bahwa giginya goyang. Nah, tergantung goyang di bagian mana. Kalau gigi yang bergoyang itu, menurut kata Ibnu Sirin, di gigi bagian atas, maka itu ada keluarga kita yang laki-laki mengalami sakit atau sedang sakit. Jadi itu sebuah berita kepada kita.
Makanya ada bahasa yang berkata bahwa manusia itu adalah satu rasa yang tidak bisa dipisahkan. Ya, manusia itu dalam bahasanya satu rasa yang dimiliki oleh seluruh manusia. Dan satu rasa ini tidak bisa dipisahkan. Ketika manusia yang satu lainnya sakit, maka dia pun akan merasakan. Nah, itulah makna daripada Allah memberikan kita di dalam mimpi kita melihat seakan-akan gigi kita bergoyang. Itu bagian atas. Maka oh, ternyata kalau kita pandai memaknai, memahami mimpi itu, bahwa ada keluarga saya laki-laki yang akan sakit atau sedang sakit, seperti itu. Berbeda ketika misalnya bermimpi copot. Ya, bukan lagi goyang tapi copot. Misalkan yang copot adalah gigi bagian atas, maka itu ada di antara keluarga kita yang laki-laki akan meninggal dunia, akan pergi untuk selamanya dan tak kembali lagi, artinya meninggal dunia. Seperti itu. Itu arti yang pertama. Nanti insya Allah mudah-mudahan Allah memberi kesempatan berbeda ketika bagian-bagian gigi kita. Yang jelas kalau gigi bagian atas itu yang copot, kita bermimpi copot gigi bagian atas, maka artinya ada keluarga laki-laki. Ada keluarga laki-laki yang akan pergi untuk selamanya atau akan meninggal. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan kita bicarakan bagiannya. Kalau misalnya gigi rahang ini, gigi taring ini, ya, gigi seri ini artinya, ya, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua, menurut Muhammad Ibn Sirin, bahwa ketika orang bermimpi giginya copot dan gigi itu bagian bawah, ya, maka ternyata ada di antara keluarganya yang wanita ini, keluarga wanitanya, perempuan akan pergi untuk selamanya atau meninggal dunia. Nah, saya kira itu saja teman-teman sekalian. Jadi kita ini sebagai manusia diberikan kelebihan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kabar, diberikan berita, seakan-akan mimpi itu adalah berita kepada kita bahwa oh, engkau punya keluarga di sini, laki-laki itu akan sakit. Dan sakitnya itu tidak main-main. Ya, ketika kita bermimpi gigi kita copot, ya, maka itu tidak main-main. Ketika kita bermimpi gigi copot, maka tunggu dalam satu pekan itu. Ya, tunggu dalam sepekan itu teman-teman. Akan ada di antara keluarga kita yang laki-laki, kalau itu bagian atas yang copot, akan meninggal dunia. Begitupun sebaliknya, kalau kita bermimpi di bagian gigi bawah ini, nah, salah satu gigi yang juga dicopot, ya, itu akan ada keluarga kita yang bagian perempuan meninggal dunia. Nah, tentu nanti lagi ada pembagiannya atau perbedaannya ketika bagaimana misalnya. Saya bermimpi seluruh gigi saya bergoyang. Saya pegang kiri, kanan, depan, belakang. Semuanya kayak penyok-penyok. Semuanya lembek-lembek. Ya, semuanya goyang. Tidak ada yang kokoh lagi. Tidak ada yang bertahan lagi. Nah, itu pun ada maknanya. Atau misalnya saya bermimpi seluruh gigi saya rontok. Seluruh gigi saya copot. Ada lagi maknanya teman-teman sekalian. Itu bisa saja bermakna, insya Allah kita sampaikan, bahwa itu ketika kita bermimpi, gigi kita rontok, hampir seluruh gigi kita ini, bahkan seluruh gigi kita rontok. Tiba-tiba kita seperti muntah, tapi yang kita keluarkan itu adalah gigi kita. Maka itu teman-teman sekalian akan ada musibah besar yang akan terjadi kepada keluarga kita. Itu tidak memandang lagi apakah dia perempuan atau dia laki-laki. Yang jelas keluarga kita, dalam keluarga kita, dan itu mayoritas, maksudnya banyak. Banyak yang akan bersalah, bukan saja cuma 1, 2, sampai 10 orang. Tapi insya Allah di dalam keluarga kita akan ada musibah besar, akan ada bencana besar, ujian besar untuk keluarga besar kita. Maka ketika ada yang bermimpi, tapi jarang ada yang bermimpi giginya rontok, paling
copot satu atau dua, itu teman-teman sekalian. Tapi ketika terjadi seperti tadi, rontok sekaligus, pak, hampir tidak ada yang tinggal giginya, maka itu menandakan akan datangnya sebuah ujian besar, apa namanya, musibah besar di dalam keluarga kita. Barangkali mungkin ada keluarga kita yang akan bertikai antara sepupu dengan sepupu yang lain, sehingga melibatkan seluruh keluarga kita, tidak ada yang menyambung lagi tali silaturahim. Bisa saja seperti itu. Atau mungkin seluruh keluarga kita akan diuji dengan penyakit yang luar biasa, penyakit yang dahsyat. Atau barangkali ada banyak di antara keluarga kita yang akan kembali kepada Allah meninggal dunia. Jadi intinya kalau bermimpi seperti ini, gigi copot, karena itu pasti ada artinya. Karena ini menurut pandangan Islam seperti Muhammad ibn Sirin itu disampaikan langsung bahwa ada makna tersendiri ketika gigi copot. Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian. Ini dari tadi saya pegang rokoknya, takut belum saya bakar. Saking asyiknya kita berbincang, ya, saking alhamdulillah kita serius dalam menyampaikan perkara-perkara seperti ini, karena ini tidak main-main. Ya, namun alhamdulillah kita sudah ngopi. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada dalam lindungan Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan di dalam setiap mimpi-mimpi di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang melihat video ini, saya doakan semuanya sehat selalu, rezekinya dilancarkan, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada yang keluarganya sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya diselamatkan di dunia, lebih-lebih di hari kemudian nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Al-Fakir Daeng, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.